Dalam rangka HUT RI yang ke-73 tahun, seluruh masyarakat Batam ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan rangkaian acara termasuk warga RW 11 Taman Laguna Indah, Batu Aji. Dalam momen kemerdekaan ini, warga Taman Laguna Indah dari RT 01 hingga RT 05 turut memeriahkan hari kemerdekaan ini dengan menggelar beberapa acara perlombaan yang dimulai dari 17 Agustus 2018 dengan kegiatan perlombaan yang melibatkan seluruh warga Taman Laguna Indah, mulai dari perlombaan untuk tingkat pra-TK, SD, dan SMP, serta lomba hiburan untuk orang tua. Kita laksanakan kepada anak-anak kita dari tingkat pra-TK, TK, SD, SMP. Dan juga ada perlombaan hiburan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada malam puncak perayaan HUT ke-73 kali ini dimulai dengan penyerahan hadiah kepada setiap pemenang lomba. Perayaan HUT RI kali ini sungguh sangat berbeda karena acara ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Alhamdulillah, ya, masyarakat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-73 sangat meriah dengan semangat gotong royong, menghibur mereka sesama masyarakat. Ya, mudah-mudahan kekompakan, kebersamaan yang terjalin ini hendaknya kita jaga. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.